Shalom, Horas untuk kita semua. Di pagi hari yang indah ini, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Rabu 7 Juni 2023, diambil dari Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja dan apostol bulung, dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dahulu di negeri Israel ada pepatah yang mengatakan bahwa ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Artinya anak-anak ayahnya melakukan kesalahan dosa, maka anaknya ikut berdosa. Itu yang ditentang oleh Tuhan kepada mereka, bahwa jiwa-jiwa manusia adalah kepunyaan Tuhan. Kalau jiwa-jiwa itu adalah kepunyaan Tuhan, maka orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tidak ada hubungannya ketika orang tua melakukan dosa lalu kemudian anaknya ikut berdosa. Namun yang terjadi bahwa anaknya tidak ikut menanggung kesalahan ayahnya. Kalau kita baca dalam Yeskiel pasal 18 ini, jelas dikatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau ada seorang anak yang melihat bapaknya melakukan kejahatan, kemudian dia menginsafi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh bapaknya adalah salah, kemudian dia melakukan segala yang benar, dia hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka dia akan hidup. Tapi ayahnya harus mati. Sehingga itulah kemudian bahwa setiap orang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kalau orang fasik itu bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti akan hidup, ia tidak akan mati. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah diselamatkan, kita bertanggung jawab atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan itu adalah anugerah Tuhan sendiri untuk kita. Bukan karena hebatnya kita, ataupun karena prestasi kita, ataupun perbuatan baik kita, tidak. Tapi itu adalah anugerah Tuhan, kita yang telah dibenarkan. Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan, mari hiduplah sesuai dengan kebenaran. Hiduplah sesuai dengan keselamatan yang telah kita terima. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Namun Tuhan bisa melihat mana yang melakukan dosa, mana yang tidak. Karena Tuhan melihat lebih dalam lagi dari kita, yaitu hati kita. Banyak orang melakukan kebaikan, namun ada udang di balik bakwan. Artinya bahwa mereka melakukan kebaikan karena ada sesuatu yang mau mereka perjuangkan. Namun Tuhan melihat hati kita, mana yang tulus melakukan kebaikan dan mana yang tidak tulus. Karena itu, mari saat ini kita bertanggung jawab atas keselamatan yang telah kita terima. Kita bertanggung jawab atas diri kita, karena Tuhan memiliki jiwa kita. Mari saudara-saudaraku, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik. Sungguh Tuhan, Engkau mengerti kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik,
Engkau Tuhan dalam firman hari ini menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Dan itu semua bukan karena hebatnya dan kuatnya kami, bukan karena perbuatan baik kami, namun Engkau yang membenarkan kami. Dan Engkau Tuhan yang menjadikan kami anak-Mu. Dan karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan kami menghasilkan buah-buah keselamatan yang telah kami peroleh dengan percuma yang datangnya daripada-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan dengan gratis ini. Biarlah Tuhan kami memakainya, membalasnya dengan segala perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.